gue Billy dan saat ini gue lagi ada di SCO Indonesia dan di minggu ini gue akan mengajarkan kalian tentang picking teknik. Nah sekarang kita bicara tentang picking teknik ya, ini sebenarnya sangat-sangat bebas sebetulnya gitu ya. Kayak ada orang yang suka debat kayak, oh kalau picking itu mesti kayak begini, kalau nggak kayak begini tuh salah. Atau, oh mesti kayak gini nih, kalau kayak gini tuh salah. Ya, sebenarnya nggak seperti itu. Memang ya, ada batasan di mana ada cara picking yang salah. Kayak misalnya kalian picking dengan pegangnya itu pakai jari jempol sama jari kelingking kayak gini. Ya itu nyari gara-gara gitu kan. Nah, tapi kita nggak sampai se-hardcore kayak gitu. Nah, pada dasarnya untuk teknik picking ini, kita bisa bagi ini menjadi ada tiga. Ya, tiga ini adalah tiga teknik dasar. Pada dasarnya picking teknik ini terbagi ada tiga ya. Yaitu ada alternate picking, ada economic picking, dan ada yang kita sebut sebagai hybrid picking. Kita mulai dari alternate picking. Nah, jadi alternate picking itu apa? Alternate picking adalah di mana kita menggunakan pick kita untuk memetik setiap note, tetapi pergerakan dari pick kita akan selalu artikulasinya adalah downstroke, upstroke, downstroke, upstroke, dan itu seperti namanya, alternate. Berarti itu akan selalu alternatif terus. Nggak peduli kalian mau ganti senarnya dari senar 6 ke senar 5, atau tiba-tiba dari senar 6 ke senar 3, lah, bla bla bla. Posisi dari alternate picking itu akan selalu down, up, atau mungkin kalau kalian startnya dari up ya berarti up, down, kayak begitu. Nah, sekarang gue akan kasih contoh aja. Untuk ngebikin contoh ini lebih mendok, gue akan memainkan setiap senarnya ini adalah 3 note per string. Ya. Jadi, seperti ini. Perhatikan baik-baik untuk posisi tangan kanannya. Nah, kalau tadi kalian perhatikan baik-baik, itu ya picking-nya seperti yang tadi gue bilang, up, down, up, down, up, down. Atau kalau tadi konteksnya gue start dari down, jadi down, up, down, up, down, up, kayak begitu. Nah, sekarang ini adalah salah satu teknik yang paling dasar dan biasanya selalu diajarkan ya, lu mau les dimanapun, pasti itu jadi basic-nya. Nah, sekarang economic picking itu apa? Gitu kan? Economic picking itu mirip banget kayak alternate picking. Bedanya adalah ketika kalian ingin ganti atau pindah dari satu senar ke senar lain. Ini yang akan membedakan. Jadi, kalau misalnya alternate itu kita nggak peduli, yang kayak tadi gue bilang, kita mau pindah senar dari senar A ke senar B itu selalu up, down. Nah, kalau di economic ini, kita akan pindahnya itu, artikulasi kita akan mengikuti dari arah kita pindah senarnya itu ke arah mana. Jadi misalnya nih, kalau gue lagi mau main down, berarti descending gitu ya, dari senar 6 ke senar 1, ini kan kita arahnya ke bawah. Nah, berarti entah gimana gue mau main alternate, setiap kali gue mau ganti senar, dari senar 6 ke senar 5 atau senar 5 ke senar 4, itu gue akan selalu pindahnya menjadi down. Nah, jadi kalau normalnya gue bermain alternate itu, aksennya adalah down, up, down, up, down, up, down, ya kan? Nah, sekarang menjadi down, up, down, 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 down, up, down. Begitu pula ketika kita ingin melakukan ascending, berarti dari senar 1 ke senar 6. Jadi sekarang down, up, down, up, down, up, up, down, up, up, down, up, up, down, up, up, down, up. Ya kan? Jadi agak sedikit lucu memang, tapi seperti itu konsepnya. Nah, terakhir adalah hybrid picking. Hybrid picking itu adalah kita menggunakan kombinasi antara kita main pick dan kita menggunakan sisa jari kita yang tercinta ini, ya. Nah, normalnya biasanya paling sering untuk bermain hybrid itu adalah jari tengah, ya. Kalau misalnya kalian berasanya gatel, bisa pakai menggunakan jari manis juga. Kalau kalian lebih gatel lagi, kalian juga bisa pakai kelingking. Tapi sekali lagi, secara umum yang kita pakai itu paling mentok-mentok sampai jari manis doang gitu ya. Nah, untuk dari aksen pickingnya sendiri ya, ini picknya kita sebenarnya, kalau secara normal, ini picknya kita arahnya hanyalah downstroke. Jadi downstroke pick, maksudnya pick itu hybrid pick ya. Jadi kayak gini, ini contoh dari licknya aja nih. Jadi misalnya gue main kayak gini ya. Ini normalnya kalau gue main pakai pick biasa. Oke, nah sekarang kalau gue mainnya jadi hybrid, jadi seperti ini. Down, hammer on, hybrid. Terus dari sini gue terserah mau main di hybrid lagi atau mau main di pick, tapi picknya itu akan selalu down lagi. Down, hammer on, kayak gitu. Terus di sini gue bisa main hybrid, down, pull off. Oke? Nah, tetapi ada juga
orang yang misalnya kayak lebih nyaman, oh gue lebih suka nih kalau pas lagi mainnya up itu lebih ngarah ekonomik, jadi kayak kalau pak lagi up ya gue mainnya upstroke gitu kan, dicampur sama hybrid, itu juga boleh. Jadi kayak gini, down, hammer on, hybrid, hammer on, terus down lagi, hammer on. Nah di sini bisa juga up, pull off, hybrid, pull off, up, pull off ya. Jadi dari segi kreasi kalian bebas banget untuk melakukan apa yang kalian mau ya. Seperti yang tadi gue bilang di awal, nggak ada batasan kayak kalian mau mainnya seperti apa, selama kalian pertama pegang picknya bener. Kedua, ketika kalian udah nyaman sama satu teknik tersebut, atau kalian ingin menggabungkan, itu bebas banget. Nggak ada yang melarang, oke? Okay? Kayak gue sendiri secara personal ya, gue itu adalah typical player yang kalau pas lagi mainnya descending, berarti dari senar 6 ke senar 1, itu gue mainnya ekonomi, nyamannya. Tapi pas lagi mainnya ascending, dari senar 1 ke senar 6, gue tiba-tiba lebih nyaman menjadi alternate. Jadi nggak apa-apa ya. Sekali lagi, kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian suka. Saat ini gue menggunakan SCO SST 250 Novo Series. Jadi bagi kalian tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke toko musik terdekat.